UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan turut memeriahkan perhelatan Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia ke-20 di Lampung dari tanggal 15 sampai 17 November 2021. Setiap rombongan yang datang di Bandar Udara Internasional Raden Inten II disambut dengan kesenian tradisional khas Lampung, termasuk rombongan dari Kalimantan Selatan. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan turut memeriahkan perhelatan Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia ke-20 di Lampung dari tanggal 16 sampai dengan 18 November 2021. Tim yang dipimpin Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN ini didampingi Kepala Subbid Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan Bambang SEMA. Setiap rombongan yang datang di Bandar Udara Internasional Raden Inten II disambut dengan kesenian tradisional khas Lampung, termasuk rombongan dari Kalimantan Selatan jelang tengah hari Senin 15 November 2021. Temu Karya ini merupakan agenda rutin tahunan dari Taman Budaya Seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Galeri Nasional Indonesia. Temu Karya Taman Budaya Seluruh Indonesia tahun ini mengambil tema Pesona Ekspresi di Tengah Pandemi. Dalam Temu Karya ini digelar pula kesenian dari masing-masing provinsi. Untuk Kalimantan Selatan membawa tim kesenian dari Tabalong. Momentum Temu Karya Taman Budaya ini dimanfaatkan oleh Seberatan Kepala Taman Budaya Seluruh Indonesia untuk menjadi silaturahmi dan membahas berbagai program. Dalam Temu Karya ke-20 tahun 2021 di Lampung ini, tim UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan beranggota 31 personil diantaranya 10 tim seni tari Tabalong, 2 orang pelukis dan 2 orang insan media, serta tim teknis Taman Budaya Kalimantan Selatan.